Meta Permadi. Halo, apa kabar? Baik. Oke, baiklah. Sekarang sebelum kita ngerumpi sama Meta, ada kabar apa tentang dia? Apa yang mau kita bahas? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Meta Permadi lahir di Jakarta 11 April 1989, mengawali karir di ajang pemilihan cover majalah di tahun 2003. Ia meraba seni peran dan lebih dari 10 judul sinetron dan FTV pernah dibintangi. Bicara soal asmara, Meta pernah menjalin hubungan dengan Randy Pangalila di tahun 2009. Pasca putus dari Randy beberapa bulan lalu, kabarnya Meta menjalin hubungan dengan seorang pria bule bernama Alex, terlihat dari postingan di akun Instagram miliknya. Namun, hubungan itu berakhir pada bulan Juni lalu. Tak lama Meta kembali menggandeng seorang pria bule bernama Damien Adler. Benarkah Meta dan Damien telah merencanakan pernikahan pada awal tahun 2017 nanti? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Semangat banget sih lihat foto yang itu tadi yang berewokan ya. Oke, Meta, ini ada artikel kita mau tanya sama kamu. Ini rubifikasi artikel yang pertama buat Meta. OMG, dari garis lugu Meta Permadi berubah jadi wanita seksi dan pacari bule ganteng. Itu kata artikel. Kita gak percaya begitu aja sama artikel ya. Kita harus telusuri betul gak sih dia dari gadis yang lugu berubah sekarang penampilannya. Coba kita lihat, inilah foto metamorfosanya Meta Permadi. Dulu kayak gitu ya, masih agak tombay-tombay gimana ya. Sekarang, emang kamu ngerasa gak sih diri kamu beda gitu? Mengalami metamorfosa dari beberapa tahun terakhir? Enggak sih. Cuma apa ya, mungkin kulit lebih tan aja. Kulitnya memang kulit lebih tan. Kenapa? Apa karena temennya ini, bule-bule? Enggak juga. Dulu kan kayak waktu udah umur kayak mulai dari 20 sekian itu udah syutingnya tuh mulai dari luar kota. Dari situ tuh udah hitam di Bali satu bulan udah maksudnya udah syuting. Udah mulai agak gelap gitu udah ya. Udah mulai agak gelap. Makin kesini-sini emang karena pernah diving terus emang kayak, suka begitu liburannya tuh memang iya, aku lebih suka yang kayak gitu. Terus kayak kemarin sempat liburan kemana jadi kayak gosong terus. Kamu lebih suka kalau kamu melihat diri kamu sendiri, kamu lebih suka yang dulu yang kulitnya masih lebih cerah atau yang sekarang udah tanning gitu? Dulu. Oh ya, coba kalau kamu nilai diri kamu sendiri, dulu nilainya berapa, sekarang nilainya berapa? 1 sampai 10. Cuma kulit sih, kulit aku lebih suka dulu. Dulu, kalau misalnya kamu nilai, kamu tuh dulu penampilannya itu kira-kira angkanya berapa? Dulu 10, 11. Dulu 7 deh. 7, kalau sekarang, kalau yang sekarang? 8 deh. Lebih tapi baik. Tapi kulit lebih suka yang dulu. Kulit lebih suka yang dulu. Oke, kalau sekarang kamu, kita ajak untuk menilai artis-artis lain. Kalau menurut kamu berapa? 1 sampai 10, coba kita ajak. 1 sampai 10 ya. Ini siapa? Lucu banget. Lucu banget. Jadi yang dinilai apanya ini? Hah? Penampilan sekarang? Metamorfosenya itu gimana ya jadinya nilainya ya? Lucu banget sih. Ini waktu kecil cantik, tapi dia dari kecil emang cantik ya. Kalau menurut kamu, buat seorang Meta ya, kecantikannya Agnes ini skalanya berapa? 1 sampai 10? 9. 9, kamu memang suka karena dia kulitnya putih kah atau karena sekarang kan juga agak tan, cuma maksudnya metamorfosa dia tuh benar-benar kayak kelihatan banget kan. Beda banget gitu beda ya. Banget. Dari dulu penyanyi cilik, sekarang dia bermetamorfosa punya karakter yang beda. Terus banget. Kayak lebih berotot kayak gitu dan mungkin suara kali ya. Lebih matang lagi gitu. 9 berarti untuk Agnes Monica. Kalau artis yang berikut ini berapa kah metamorfosanya nilainya? Wah. 10 lah ini. Dewi Persik, tomboy dulu kecilnya dia tomboy banget loh. Emang temannya cowok-cowok semua. Kalau ini dulu tanning, sekarang dia kulitnya lebih putih. Berapa kalau menurut kamu berapa? Kenapa kamu ketawa-ketawa? Iya. 8 aja deh ya. Oh, 8. Kalau 8. Karena mukanya masih kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Cuma kulitnya memang beda. Oke, next kalau foto yang ketiga ini metamorfosanya kalau menurut kamu berapa skalanya nih? Nikita Willy. Dia mukanya relatif sama ya. Cuma lebih dewasa aja. Lebih dewasa aja. Kalau ini kalau menurut kamu metamorfosanya berapa? 8 lah ya, karena relatif tidak banyak berubah ya. Kalau yang berikut ini,
10 aja deh, yang ini 10 aja. Yang ini. Yang ini 5,5. Loh, itu yang sasakannya tinggi yang di depan, ya kan? Jadi semakin lama itu semakin kempes sasakannya, tuh. Iya, 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 iya. Ini berapa kalau menurut kamu? Berhubung host di sini ya. 9,5 deh. Oke, lanjut, kita lanjut ke rupifikasi artikel. Coba kita lihat artikelnya. Yang berikut ini masih untuk Meta. Apa dia? Ini bukan rumpifikasi artikel, tapi ini rumpifikasi foto kamu di Instagram kayaknya ya. Siapa ini Demian? Demian Adler itu akhirnya udah jadian sama dia? Udah. Akhirnya udah jadian sama dia. Udah. Gimana prosesnya? Apa nih maksudnya prosesnya? Jadiannya gimana proses? Gak pakai kata-kata kah? Atau ada yang momen mau kakal gitu? Enggak sih sebenarnya mungkin kayak apa ya? Mungkin kalau dibilang kayak CLBK. Oh CLBK. Jadi aku udah kenal dia udah lama. Sebelum sama Alex? Iya udah 4 tahun yang okay. lalu. Terus udah naksir tuh sebenarnya. Oh iya udah deket. Udah deket. Terus lost contact karena aku juga sibuk di sini, syuting tiap hari, jadi lost contact. Terus habis itu baru ketemu lagi. Dia yang kesini? Iya ke Jakarta. Kita ketemunya suddenly di Jakarta. Tiba-tiba nggak tahu. Dia tuh sebenarnya base-nya di mana? Di Jakarta atau di luar? Di Bali. Oh di Bali. Oh jadi agak jauh langsung gini. Kenapa tuh kayak langsung gini? Kenapa? Maksudnya berarti agak LDR dong sama dia? Dia di Bali kamu di Jakarta. Iya tapi kan dia kesini. Oh dia lebih sering kesini. Oh atau kamu yang lebih sering kesana sebetulnya? Ya sama-sama lah itu lebih dia. Ada khusus nggak sih jadiannya tuh khusus gitu spesial? Dia dengan romantis menyatakan perasaannya atau gimana? Enggak sih, biasa aja gitu-gitu. Biasa aja? Tanpa kata-kata? Atau kamu tanya, jadi kita sebenarnya gimana sih gitu enggak? Enggak tahu, jalanin aja enggak? Jadi nah, udah sih. Cukup lama? Setahun belum ada ya? Belum ada. Nah, kalau foto ini kita mau tanya, ini foto siapa sama siapa? Coba kita lihat fotonya. Setelah yang berikut ini kan Demian kan? Demian kan? Demian sama cewek siapa lagi itu ya? Tetap di Rupi. No. Diomelin orangnya loh.